jangan lupa dukung terus channel Papa Ias Gorontalo. Kita like dan subscribe. Oke, guys. Say this a life we chose, but I don't wanna do this anymore. I just wanna go. You could say that it's all we know, but I could go get it on my own, so I gotta hit the road. I don't wanna be alone. I don't wanna be alone. I don't wanna be alone. But I gotta hit the road, yeah, I gotta hit the road. Sometimes you just gotta do your own thing. I just need a lighter and some motherfucking propane. I'm just bossing up while you staying in your old way. And I don't wanna wait here anymore, I wanna go. Karena masyarakatnya sangat ramah-ramah, pasirnya sangat lembut, pemandangannya sangat indah, pelayanannya sangat memuaskan, udaranya sejuk, dan sangat banyak yang datang ke sini. Ayo ke sini. Ayo. Ayo. Thank you.
kemarin cuma sempat lihat dari postingan Facebook teman. Penasaran di live bagus, tapi dengan hati datang tiba sampai di sini ternyata lebih indah dari yang kita lihat di postingan Facebook. Jadi kalau teman-teman yang mau suka datang di hari Minggu rame sini. Pantai bagus, pasir bagus, bersih, pokoknya bersih, puas. Orang menginap di sini. Di sini juga menyediakan ada Kotex juga. Oh iya. Ada Kotex. Berarti Bapak datang dari hari apa kemarin? Kalau kita datang dari kemarin. Oh iya. Sampai sini malam. Minap. Nah, jadi kalau kita mau kesini bawa tenda bisa. Satu lagi, pelayanan di pantai ini sangat memuaskan. Terutama penduduk di sini sama pemerintah setempat yang ini pelayanannya cukup bagus. Iya, dia terima kita dengan senang hati, ramah. Oke. Pokoknya bagus lah. Makanan di sini juga murah-murah. Jadi lebih baik kita datang langsung, cek langsung daripada cuma lihat-lihat di postingan, mendingan cek langsung. Dan pasti tidak mengecewakan. Kami Indonesia Squad berada di Minanga. Minanga the best. Ada kamera ini, kita diambil gambar ini. Oh, oke, silakan. Jadi pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa yang telah membuka tempat wisata di desa ini dan memberikan kesempatan pada masyarakat desa Kota Jini untuk berusaha membuka tempat jualan dan masyarakat ini sangat senang, antusias menyambut para wisata lokal, dan kami sebagai aktivis dan pecinta lingkungan sadar wisata sangat memberikan respon yang sangat baik, positif kepada pemerintah desa terhadap wisata ini, dan setiap minggunya tempat ini sangat ramai dikunjungi oleh para wisatawan lokal. Ada kerabat keluarga, gathering family, macam-macam. Jadi setiap minggunya sangat ramai tempat ini. Dan kami pun merasa senang dan tidak menyangka bisa seperti ini tempat Pantai Minanga ini. Bapak IS Gorontalo Channel, like, comment, and subscribe, dan tetap
menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo kebetulan berada di sini dalam rangka kegiatan dialog interaksi sekaligus berwisata di Pantai Minanga. Tentunya kami senang dan bangga tiba di tempat ini. Nah, kemudian tentu kita tidak bisa mengabaikan prokes protokol kesehatan. Nah, ini tentu yang harapan kita semua di Provinsi Gorontalo, apalagi dengan telah diterbitkannya Perda dan Pergub. Ya, apa kabar? Ya. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Oke, pemirsa, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Papa Iyas Gorontalo. Oke, bye.